Paciwit-ciwit lutung. Jadi paciwit-ciwit lutung sebuah permainan yang berasal dari kata ciwit. Jadi ciwit itu mencubit. Nah, lutung itu sebuah binatang yang ada di tanah Sunda, menyerupai monyet gitu, tapi di Sunda atau di tanah Jawa Barat itu disebut lutung gitu, sejenis kera gitu. Nah, lutung itu biasanya mereka bermain bersama gitu kan. Nah, kemudian paciwit-ciwit lutung itu mencubit berderet ke atas menyerupai kera yang sedang bermain gitu. Nah, paciwit-ciwit lutung, si lutung pindah ke luhur lagunya, dan kemudian paciwit-ciwit lutung, si lutung jual ti hulu. Jadi paciwit-ciwit lutung, si lutung pindah ke luna. Silih ciwit panangan itu panangan anu ti luhur pindah ke handap, ti handap pindah ke luhur gitu. Paciwit hiburan gitulah, hiburan tambah dan ngobrol anu sadis murang kali teu aya atawa upami nuju ngaos ngobrol kuna teu atosan didinya aya tempat. Permainan ini merupakan bentuk filosofi dari masyarakat di Jawa Barat. Jadi filosofi yang diambil adalah berdasar pada cerita lutung kasarung. Jadi paciwit-ciwit lutung itu penyempurnaan bentuk dari lutung menjadi guru minda, maka yang paling bawah yang menerima kesakitan dengan keikhlasan dia akan menaik ke atas dan kemudian menjadi sempurna. Nah itulah yang diajarkan oleh masyarakat dulu ketika anak-anak bermain paciwit-ciwit lutung. Jadi dia merasakan sakitnya, dia akan mengikuti rasa sakit tersebut dan kemudian menerima apa adanya, dan kemudian mereka dengan keikhlasannya mereka akan naik ke atas menjadi paling atas, bahkan tidak disakiti sama yang lainnya, berbeda dengan yang paling bawah. Maka kemudian paciwit-ciwit lutung itu bentuk permainan yang sangat filosofis di Jawa Barat dan masih berkembang dari sekarang. Keasikan dari permainan ini tidak bukan hanya mengalahkan dan dikalahkan, tapi bagaimana mereka melatih empati. Jadi ketika mereka di bawah tidak dicubit, kemudian begitu naik paling atas dia mencubit dengan keras, maka keras cubitan tersebut akan sampai kepada tangan kirinya. Maka kemudian anak-anak akan mengenal istilah bagaimana menyakiti orang lain itu sama dengan menyakiti dia sendiri. Jadi kalau kita akan memberitahu rasa sakit, maka tidak perlu dicubit anaknya, tetapi rasa sakit itu dikenalkan melalui permainan, sehingga terhindarlah atau muncullah pembelajaran bagi anak-anak untuk tidak menyakiti yang lain, karena rasa sakit dia terima sama dengan ketika dia menyakiti yang lainnya. Itulah permainan paciwit-ciwit lutung di Jawa Barat.